Hi guys, welcome to my apartment, and today I want to show you about my plants and how do I take care of my indoor plants. Okay, starting from these plants, this is one of my favorite. Ini namanya bambu palem. Palem bambu. Ya. Palem bambu. Nah, ini tuh tinggi, terus udah gitu aku biasanya taruh di samping ruang tamu. Nggak boleh terlalu mencolok mataharinya dan nggak boleh terlalu panas, guys. Jadi dia bisa gampang kering. Nah, kebetulan tuh apartemen aku tuh nggak ada balkonnya, jadi ini tuh cuma satu-satunya matahari yang masuk ke dalam living rumahku. Mohon maaf ya, nanti mudah-mudahan bisa tercapai beli penthouse. Jadi daripada ngeliatin gedung-gedung yang lain, kalau malam sih city light-nya bagus, cuman kalau siang-siang supaya nggak terlalu see-through dan masih berasa homey dan sejuk, aku taruh balkon ini jadi ada rak, bikin rak sedikit dan ada tanaman-tanaman. Ini semuanya asli, nggak pakai tepu-tepu. Yang ini salah satu favorit aku juga, namanya kaktus tulang. Aku piara dia tuh dari pendek dan kecil, sekarang dia udah tinggi. Seneng banget deh kalau misalnya ngerawat sesuatu tuh terus nggak mati tapi dia jadi sehat, berarti kan kita sama-sama cocok ya. Terus yang ini ada janda kembang. Alias janda bolong. Terus ini ada serigadi marble, Philodendron Burle Marx. Ini aku beli dari kecil banget, segini pas corona nih. Segini. Mungkin segini kali aku beli. Sekarang udah 1, 2, 3, 4. Dia benar-benar kayak lebat banget, terus merambat kemana-mana, terus nggak pernah mati dan cantik. Kayaknya kita saling cocok juga. Terus yang ini ada serigadi marble lagi. Kenapa aku banyak serigading? Karena aku pengen yang merambat di daerah jendela. Terus ada serigading biasa, ada kaktus lilin. Ini kamu lihat kemarin aku baru repot, dia udah ada baby tuh. Nah, terus ini juga sergading, karena saking lebatnya aku pindahin ke dalam air dulu. Lama-lama numbuh akar, pas udah numbuh akar baru ditanam lagi ke tanah, bener nggak? Oh, pinter. Terus ini ada si Philodendron Burle Marx. Ini ada si Sansevieria, tadinya cuma satu di sini, terus karena dia lebat dan makin subur, akhirnya aku pindahin kedua. Ini ada bambu hoki supaya jendelanya attract abundance and luck. Amen. Ini ada si kuping gajah, diikat supaya nggak mencar-mencar. Jadi basically tanaman-tanaman ini yang aku sebutin tadi, nanti aku tulisin lagi di comments, ini bisa buat kalian tanam di dalam ruangan yang nggak terlalu gelap, masih ada matahari tapi juga nggak terlalu terang yang langsung matahari. Jadi kalau ini tuh di apartemen aku lagi shoot sekitar jam 4.30 guys. Ya, almost 5 o'clock now. Jadi mataharinya kalian bisa lihat kan redupnya kayak gimana. Kalau siang nggak jauh dari sini, tapi mereka masih kena matahari, tapi nggak terlalu nyentrong, tapi juga nggak terlalu gelap. So I just put it here. Ini dijamin 2 tahun nggak bakal mati, malah dia anak beranak pinak. Tips dari aku guys, kalau tanaman kayak gini nggak bisa terlalu basah, nggak bisa juga terlalu kering. Jadi kalau aku biasanya siram seminggu 2 kali. Kalau semprot ya mungkin seminggu 3 kali ujung-ujung batangnya. Cuman kalau disiram bener-bener kayak diambil, aku biasanya karena tinggal di apartemen, jadi aku taruh di kamar mandi, aku siram semuanya terus sampai keluar di sini sampai kering nih. Nah, sampai habis airnya aku diemin dulu biar nggak basah, baru aku balikin lagi. Itu kayak full, siram full namanya. Terus kemarin kebetulan aku lagi habis bikin jamu, ada kunyit dan lengkuas dan jahe. Nah, aku jadiin pupuk, aku taruh di situ. Dia udah mengering sekarang, tambah subur deh. Nah, terus juga jangan lupa di repotting setiap at least 2 bulan sekali. Kalau udah pada mencakar-mencakar atau kayak udah pada nangis, aku butuh rumah baru, nah langsung deh kalian repotting. Dan tips yang paling terakhir juga yang gak kalah pentingnya, jangan lupa selalu diajak ngomong, disayang-sayang, bilang kamu cantik, terima kasih udah kasih aku good vibes and good energy in my apartment, I appreciate you, I love you, you're beautiful, thank you. Thank you guys for watching, and this is kind of like a daily fun day for me because starting Corona, a lot of plans, I didn't know that, just start, it's like very enjoying. Don't forget to like my video and comment on the section below. Mau ngasih tips juga boleh, mau ngasih saran juga boleh. Since I'm not too expert but not too new, jadi kalian kalau mau ngobrol silahkan chat di comment below. And don't forget to subscribe and also follow my Instagram account Tiara Eve. Terlalu sabar, rolling action. Kemudian, dah, ini namanya bambu palem. Ini namanya bambu palem. Palem bambu. Palem bambu. Dengar nggak? Paling action. Don't forget to like my. Don't forget to like my video. Philo Burle Marx. Burle Marx. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sorry. Dalam air kayak gini. Philodendron Marx. Philodendron Marx. Anak beranak pinak. Selamat mencoba. Dah.